Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah walakal hamduh wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Cara kita bersalawat kepada Nabi Muhammad bin Abdullah. Kami ucapkan banyak ribuan terima kasih kepada para pemimpin atau kerajaan Malaysia khususnya telah memberi laluan atau ruang kepada tenaga kerja asing khususnya Indonesia untuk melakukan aktiviti-aktiviti secara formal atau sediakala. Namun semua itu harus mengikuti terma dan syarat yang telah ditentukan oleh pemimpin atau kerajaan Malaysia yang dikenal dengan nama SOP. Kurang lebih sudah satu bulan kerajaan Malaysia ini telah memberi laluan atau ruang kepada orang-orang asing khususnya Indonesia untuk melakukan peribadatan-peribadatan di luar rumah sesuai dengan keyakinan masing-masing. Alhamdulillah, karena kami beragama Islam, kami diperbolehkan pergi ke masjid atau surau-surau yang telah ditentukan. Namun semua ini harus mengikuti terma dan syarat yang telah ditentukan oleh pemimpin atau kerajaan Malaysia yang dikenal dengan nama SOP. Satu, sucikan diri dari hadas kecil dan besar. Dua, pakai masker. Tiga, bawa sejadah. Empat, cek suhu badan dan tulis nama serta nomor telepon. Lima, menjaga jarak minimal 1 meter. 6. Tidak boleh berpuyu-puyu atau berdesakan sehingga menjadi kontak badan. Sebesar dan sekecil apapun peraturan atau undang-undang yang dikeluarkan oleh kerajaan Malaysia, kadang pun peraturan atau undang-undang itu tidak sesuai dengan hati nurani kita karena perbedaan asas dan ideologi antara Indonesia dan Malaysia. Kita harus mengikuti peraturan atau undang-undang kerajaan Malaysia tersebut karena kita tinggal dan mencari nafkah di negeri Malaysia, harus mengikuti dan mentaati walaupun tidak mengikutinya secara peraturan itu atau undang-undangan itu secara 100% atau 100%. Semoga saja apa yang kami lakukan ini tidak melukai perasaan para pemimpin atau kerajaan Malaysia dan pemimpin atau pemerintah Indonesia, karena pemimpin atau kerajaan Malaysia sangat bertanggung jawab atas kemaslahatan rakyatnya. Para pemimpin atau kerajaan Malaysia memberi peraturan atau undang-undang itu bukan atas inisiatif pimpinan atau raja sahaja. Perkara ini semua tentu sudah dimusyawarahkan dan diambil menurut jalan terbaik di sisi agama dan negara. Pemimpin atau kerajaan Malaysia mengeluarkan peraturan atau undang-undang ini bukan untuk mencari sensasi sebagai pimpinan atau raja, atau untuk memberi tekanan setiap pergerakan baik politik, ekonomi, agama, sosial dan budaya kepada rakyatnya. Bahkan banyak di antara kalangan masyarakat di Malaysia ini, orang tempatan maupun orang asing, mengatakan ini adalah peraturan atau undang-undang orang kafir yang ingin merusak orang Islam. Bahkan sebagian juga ada yang mengatakan bahwa ini adalah bid'ah. Mari kita jangan buruk sangka, ambil dari segi baiknya. Apabila kita buruk sangka, apapun yang terjadi, sekalipun kejadian itu baik dan bermanfaat, tetap saja buruk. Apabila kita sangka baik, apapun sekalipun kejadian itu buruk, pasti ada jalan keluarnya. Solution tetap baik. Berdasarkan petikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in an mas'uliyah an ra'yatihi. Semuanya itu pemimpin. Dan pemimpin itu bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. Kami memohon kepada saudara-saudaraku, sahabat dan kawan-kawan semua yang satu akidah, satu tanah air, satu rumpun, satu, mendoakan Malaysia dan Indonesia menjadi negeri yang berjatum tayyibun kofur. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami kesejahteraan,
keamanan, keselamatan, serta lindungilah kami daripada bala bencana dan wabak penyakit berbahaya, khususnya COVID-19 dari muka bumi ini. Amin. Khususnya Indonesia dan Malaysia. Ya Allah, jadikanlah kami dan keturunan kami orang-orang yang istiqomah mendirikan sholat secara berjamaah dan hanya kepada-Mu ya Allah tempat kami mengadu dan memohon perlindungan. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga apa yang kami utarakan ini sangat bermanfaat dan bagi kawan-kawan kami, mari kita tolong dan doakan masyarakat ini bukan hanya untuk kita, untuk semuanya, untuk di dunia ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.